Halo guys, welcome to Aniflu, channel yang membahas tentang hewan dan juga tumbuhan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang burung albatros. Albatros adalah burung laut besar yang ditemukan secara luas di Samudra Antartika dan Pasifik Utara. Burung albatros termasuk burung terbang yang paling besar dan memiliki panjang sayap yang paling besar melebihi burung lainnya. Albatros merupakan burung yang tinggal dalam koloni, memiliki kebiasaan membuat sarang di pulau terpencil di tengah samudra. Makanan utama albatros adalah cephalopoda, ikan, krustasea, dan jeroan. Walaupun kadang-kadang mereka juga mencari bangkai dan zooplankton. Albatros abu-abu seringkali menyelam untuk mencari makanan, dan mereka dapat menyelam sampai kedalaman 12 meter. Fakta menarik burung albatros. Spesies albatros salju memegang rekor sebagai burung dengan bentang sayap terlebar di dunia. Lebar sayapnya dari ujung ke ujung bisa mencapai 3,7 meter. Itu sekitar 3 kali panjang badannya sendiri yang hanya mencapai kira-kira 130 cm. Sementara berat burung ini bisa mencapai 12,7 kg. Albatros bisa terbang melayang di udara hingga beberapa ratus mil dengan mengepakkan sayapnya sesekali saja. Tidak ada burung lain yang bisa menyamai pencapaian tersebut. Albatros adalah salah satu jenis burung dengan umur terpanjang. Kebanyakan burung hanya hidup sampai usia belasan tahun. Namun, albatros bisa hidup sampai 60 atau bahkan 70 tahun di alam liar. Spesies albatros laisan bahkan pernah diketahui masih bisa bertelur dan merawat anak-anaknya pada usia 63 tahun. Bagi albatros, berpasangan ternyata tidak harus selalu berbeda jenis. Sebuah survei yang dilakukan terhadap albatros laisan di Pulau Oahu, Hawaii pada tahun 2008 menunjukkan bahwa sekitar 31% pasangan albatros di sana ternyata adalah sesama betina. Fenomena ini terbilang cukup umum di kalangan albatros. Rupanya karena populasi albatros bisa dibilang tidak seimbang. Jumlah betina jauh lebih banyak daripada jantan, maka banyak betina yang saling berpasangan dan bahkan membesarkan anak bersama-sama. Nah, itulah tadi sedikit fakta menarik tentang burung albatros. Seru bukan belajar tentang hewan? Nah, kalian baru tahu yang mana nih? Komen ya, sampai jumpa lagi. Bye-bye.